Manchester United mengalahkan Arsenal dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-14 Liga Inggris di Stadion Old Trafford. Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama dalam laga ini, sebab Ronaldo mencetak 2 dari 3 gol kemenangan Manchester United. Ronaldo menciptakan golnya pada menit ke-52 dan tendangan penalti di menit ke-70. Sementara gol setan merah lainnya dicetak oleh Bruno Fernandes. Kemenangan ini jelas berarti bagi Manchester United, sebab ini adalah kemenangan pertama mereka di Liga Inggris usai Ole Gunnar Solskjaer dipecat. Akan tetapi, perhatian khusus jelas layak diberikan kepada CR7, sebab Ronaldo menjadi pesepak bola pertama yang mencetak 800 gol di kompetisi level atas baik bersama klub dan tim nasional. Bahkan, Cristiano Ronaldo telah membukukan 801 gol karena mencetak 2 gol ke gawang Arsenal. Itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa yang hanya bisa dilakukan seorang Cristiano Ronaldo. Anda hanya perlu duduk di sana dan berkata wow, dan memberi tepuk tangan kepada Cristiano Ronaldo. Itu adalah tekadnya, tutur legenda Inggris Alan Shearer terkait raihan 800 gol Ronaldo. Rekan setimnya di Manchester United dan timnas Portugal, Bruno Fernandes juga memberikan sanjungan. Luar biasa, kita semua tahu dia meningkatkan diri laga demi laga. Tahun demi tahun, dia ingin tetap menjadi yang terbaik, dan itulah yang dia lakukan. Dia tahu bagaimana memotivasi diri sendiri, tutur Fernandes.